akan dibawakan oleh perwakilan peserta pameran, yaitu Bapak Widodo Basuki. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Serius ini ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Rego yang saya hormati, yang punya tuan rumah sampai musim tandur yang ke-7 ini sudah luar biasa. Bapak Ibu, adik-adik, kalau saya mewakili teman-teman penyair yang melukis, ini sebenarnya ide pameran lukisan dari para karya para penyair itu sebelumnya ada teman-teman kita yang seorang seniman teaterawan namanya Kiryadi. Dia mengajak teman-teman untuk pameran lukisan, terutama para penyair. Tapi teman kami Kiryadi tadi dipanggil duluan oleh Gusti Allah. Saya mohon apa bantuan Al-Fatihah, khususun ila ruhi Kiryadi Al-Fatihah. Ide itu sebelumnya di Surabaya. Pengennya di Surabaya ditampilkan karya para penyair, lukisan para penyair, dan alhamdulillah akhirnya hari ini terlaksana, tapi bukan di Surabaya lagi, justru di yang desa mana ini Pak Rego? Dusun Karang Nongko, Desa Kelutan. Ini sangat luar biasa. Itu saja mungkin saya mewakili teman-teman dari penyair yang melukis dan pameran di sini. Semoga karya-karya teman-teman ini bisa diapresiasi untuk di sini dan bisa menimbulkan kreativitas yang baru bagi adik-adik atau semuanya di sini, sehingga ada sebuah pemberdayaan seni antara di desa sini. Sekarang waktunya media sosial, sehingga tidak ada bedanya antara kota dan desa. Di sini diunggah sudah luar biasa. Koyo sa Indonesia ngerti gak pemalas sa dunia. Ya. Mungkin itu saja. Saya akhiri sebagai wakil dari teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Widodo Basuki.